awalnya begini, lalu jadi begitu. Selamat menonton. Acara ini disponsori oleh... Hello Mr. Mabunda, lagi bosan karena tiap hari di GT lihat Noob suka ribut terus? Atau karena bosan juga lihat orang mewek kena scam padahal hobinya main CSN terus? Atau war SB oleh bocah-bocah kurang perhatian? Tapi saran saya, coba nih. Pertama di Grotopia, kacang baruga dengan kacang baru pungut di jalan dengan rasa bangkai ayam pilihan, di packing rapi biar gak ketahuan polisi. Woi, ketangkap lo. Wow, terima kasih kacang baruga. Coba, rasanya pasti asik nih. No, help me, help. Hello again guys, long time no see, yeah? In the sixth episode, I'm gonna do a little game of trolls. Yes, still continuing trolling people, and this is the troll parkour. Yeah. So the parkour seems legit, but the only troll is in the Gateway Adventure. So I set the Gateway Adventure to another world, not based on the path marker destination, but into another world. So okay, now we do a little custom broadcast to invite people. Yeah, pada datang nih ya. Dia belum tahu ada jebakan Batman di akhir acaranya. Jadi udah pada masuk gateway itu ya, kita tengok dulu. Oke, udah pada jam nih. Awalnya aja susah, ini hard difficulty ya. Levelnya agak susah sih, tapi dengan big prize gitu, ada rewardnya. Ya, ada satu tuh yang udah nyampe ke ujung. Jadi saya bilang be careful to choose prize, karena di gateway-nya ada 5. Kita lihat pilih apa dia. Ya, left. Kepal Disney kali. Nah ini Mac Fushi ngapain? Salah arena bro, itu dead bounce. Nah Frontier lagi, no, udah 2 kali coba hilang ya. Green Vision nih, iya bisa dia lo. Oke, kita lihat hilang gak dia. Hilang. Keywordnya macem-macem, ada Disney, by James dan etc. Masuk lagi ya. Nah ini udah 4 kali nyoba nih, dan terakhir ya kasih tau lah, dia pasti udah tahu kok ini boltnya scam ya. Enggak, tapi hanya welcome to troll jungle. Nah ini yang gak masuk akal ya, Honda bisa bantu biar gampang parkour ya. Mana mungkin kalau legit parkour bakal dibantu. Pulinnya dari satu biar cepet ya gak. Lick Mabol udah coba kedua kali nih, jadi kita pull aja nih. Ayo pilih lagi sono. Thank you, dia nggak tahu ya. Nah Green Vision nih sama Nature Time ya. Dia sengin balon. Ngulang lagi. Frontier loh, dia udah tahu. Iseng dia, don't pull ya deh. Udah ini sampai garis finish kasih balon. Out. Oke nih, jadi kita pull Green Vision. Di scam di hari ulang tahun katanya. Dia udah coba 3 kali ya, gagal semua dia bilang. Udahlah kasih aja nih, karena dia lagi ulang tahun ya, 19 Maret. Hihi. Oke Green, thank you udah mampir. Jadi ini momen saling maaf-maafan ya. Sorry jong semua nih, karena ini buat konten ya. Oh lol, okay, kata dia. Oh ini kasih legit lagi WR. Cihuy ya gak. Thank you.
So, kita lanjut di part 2 nih. Ini adalah game baru yang baru saya coba tes tadi. Death Bounce. Jadi, kamu cukup lompat di Pinball Springer. Jadi, saya akan taruh Death Trap, kamu cuman hindarin aja jangan sampai mati. Oke. Okay. Itu satu ngapain lo? Troparku, woi, sini coy. Mati udah jauh-jauh mati. Checkpoint ngulang ya kesusahan, sorry jadi fokus ke sono. Ulang lagi. Oke, mereka udah nggak sabar, kita akan hajar lagi. Oke, mereka udah pada main. Nah, itu super safety suruh tutup pintunya. Oke, close now, jadi final battle ya. Oke, kita udah tutup, kita masukin death trap. Yes, masuk. Dia juga yang mati duluan berdua. Mati berdua, tinggal dua lagi. No, please. Sekali lagi mau kaya loh. Nah, ini lagi satu, I win. Lanjut pertarungan sengit antara Chels dan Jeff. Oke, ah sayang sekali pemirsa, Chelsnya kena death trap. Jadi Jeff the winner of this troll game, Death Bounce. Kita pull dulu nih, kasih dia happy-happy. Ayo pilih hadiahnya. Masuk Jeff. Aku juga doa kwak-kwak. Pada diketawain. Soalnya ada jong ya. The design udah ditulis. Dari 5 gateway, 2 nya jong, 3 nya legit katanya. Katanya masuk lu ke world lain. We win just now. Gak ngerti deh kenapa dia ngomong Mi Win. Ayo pilih, silakan masuk. Hilang, masuk ke surga. Tadi setelah ribut-ribut nggak ada yang menang, pada masuknya jong ya. Jadi ini rematch ya ga, jadi mereka battle ulang. Ah, apa nih, komplain lagi dia super safety. Double kill, iya dong gue gitu. Bisa kena. Belum menang cong. Ini masih mau itu cong. Belum di close. Baru masuk out. Oke, kita lanjut nih, final battle begins. Jadi tadi udah close door, pertarungan berempat masih sengit nih. I hate this. Mati mulu dia, komplain terus. Bad luck bro. Oke, Chess mati langsung berdua. Jadi yang menang adalah Emritka GT. Yeay, winner chicken dinner. Oh bukan, ini kacang baruga dinner ya ga. Oke, kita pull nih, kita kasih lihat. Wah, apa lo langsung gue E5, enak aja. Pilih dong di sini. Nah itu pik. Iya, momen gue E5 aja. Kita kasih pilihan dia, biar pilih. Ayo, pikirkan matang-matang. Ini menyangkut masa depan. Oh, ternyata dia masuk ke jurang, saudara-saudara. Oke nih, yang second. Padahal mang, kalau aslinya mah satu pemenang, satu itu ya. Karena ini nge-troll, iya. Masuk. Karena desain pun udah tertulis. 5 gateway, hanya 3 yang legit. Dua-duanya zoom. Masuk lagi. Udah pull-pullin semua lah. Udah kacau ini. What the fuck katanya. Gak ada yang dapat ini. Pada left semua. Tawa dia. Dia pada heran. Jadi kita kasih tahu, karena ini udah mau di akhir episode, kita kasih tahu nih. Karena kalian sedang berada di episode terbaru channel Troll Series dari Bos Bajai. Oke, udah curiga berarti si CL5 ya. Apa I win? Why you bully me? Oke guys, sampai bertemu di episode berikutnya. Dan juga kalau sempat ikutan BFG yuk. Oke. Okay? Bye bye.